Pemilihan Batu Jaya itu berawal dari Cibuaya. Pada tahun 1952 itu diketemukan Arca Wisnu oleh masyarakat, bukan oleh para ahli. Kemudian pada tahun 1957 diketemukan Arca Wisnu keduanya. Pada zaman sebelum ada penelitian itu, lokasi gundukan-gundukan yang ada ini sebagian ada yang orang cocok tanam, diantaranya tanam pohon kayu, termasuk pohon pisang, dan sebagainya gitu. Kenapa? Beranggapan itu apa namanya, tanah itu tanah kosong, itu tanah kosong. Kan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dulunya para petani sini enggak tahu bahwa itu dalamnya candi. Ya, cuma dia yang dia tahu itu adalah unyur, lemah duhur lah gitu ya kan. Nah, lahan unyur itu dulunya nggak dipakai untuk apa-apa sih, cuma kosong seperti ini aja. Dia, nah yang di tengah ini kan kosong dia, cuma begitu aja udah. Unyur itu apa namanya? Setiap unur isinya batu bata, gitu. Orang sini taunya setiap gundukan atau unur isinya batu bata, itu tidak, mereka tidak menyangka ini candi. Komplek percandian disimpulkan oleh para ahli, percandian Batu Jaya seluas 5 km persegi. Yang terbuka yang atau yang hasil pemugaran baru empat. Tapi yang masih merupakan gundukan atau unur itu masih banyak. Gitu. Untuk keluasan kita udah bicara 5 km persegi ya. Kalau kita bicara masalah situs, sekarang kita sudah 62 ya. Tidak menutup kemungkinan kita bakal dapat situs yang lain. Ya, karena informasi itu kita selalu dapatkan dari masyarakat dan dengan ditindaklanjuti dengan penelitian ya. Kita tidak menutup kemungkinan bakal mendapatkan situs-situs yang lain. 62 titik itu bukan semuanya candi, ada sumur, ada lingga, ada benda-benda terpendam seperti contoh mungkin zaman itu kendaraannya perahu, itu ada di kedalaman sekitar 3 meteran lah. Di sini kita sedikit penjelasan. Ini ada bata motif kunci, ada bata motif list, dan bagian ornamen candinya. Kita sudah berhasil membuka 4 candi atau memugar 4 candi. Dan ternyata di setiap candinya itu mempunyai ukuran yang berbeda ya. Terus profil bangunannya juga berbeda. Nah, dan dari temuan juga kita sangat berbeda temuan-temuannya. Jadi tidak setiap candi itu sama temuannya. Nah, dari kegiatan dan temuan yang sudah kita dapatkan,
Mungkin sampai sekarang kita juga belum bisa mengatakan situs Batu Jaya adalah kerajaan dari Tarumanegara.